Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ANT797. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai ternak kutu air dengan 4 jenis air yang berbeda. Nah, seperti apa sih videonya dan perkembangan kutu air DM-nya? Mari kita simak videonya. Untuk jenis kutu airnya, saya menggunakan kutu air jenis DM atau Dapnea Magma, yaitu kutu air merupakan kutu air besar ya. Nah, ini adalah air hijau. Jadi saya akan menggunakan 4 jenis air yang berbeda. Yang pertama air hijau. Yang keduanya adalah air ketapang dan juga campuran dengan air daun pisang yang kering. Terus yang ketiga adalah air bekas kolam. Ini ya, kolam yang ini punya saya. Yang keempat adalah air langsung dari sumbernya, atau mungkin dari air pump. Nah, ini adalah kutu airnya, akan saya taruh di 4 wadah yang berbeda agar lebih mudah menuangkan, dan saya usahakan takarannya sama. Nah, untuk perbandingan ini saya usahakan takarannya sama, tetapi untuk nanti saya tidak akan memberi pakan apapun ya, ataupun itu beras, cucian beras atau dan segala macamnya, saya akan tidak akan memberi pakan apapun. Saya ingin lihat perkembangan kutu air mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah, untuk video yang saya ini, saya ambilnya selama 7 hari atau 1 minggu, perkembangan kutu air DM selama 1 minggu. Oke, sudah, langsung saya tuangkan aja satu persatu ke wadah galon mineral ini. Yang pertama adalah air hijau. Ini saya kasih tahu lagi ya, bahwa ini tanpa pakan apapun atau tanpa cucian beras. Nah, ini daun ketapang sama daun pisangnya akan saya keluarkan dulu, karena yang saya pakai adalah airnya saja. Ini juga sama, saya tuangkan kutu airnya. Yang ketiga adalah air bekas kolam. Yang terakhir adalah air pump. Saya usahakan takarannya sama semuanya. Dan ini akan saya kasih label ya, dan juga tanggal. Untuk tanggal pembuatan video ini saya tanggal 5 bulan Desember 2021. Ini ya, sudah kita tuangkan semuanya. Masih belum kelihatan ya semuanya. Kita tinggal dulu. Nah, ini adalah 3 hari kemudian ya, karena saya 1 hari sampai 2 hari masih belum kelihatan juga. Kalau untuk 3 hari ini udah mulai kelihatan, tapi masih sedikit sekali untuk semuanya 4 jenis air ini ya. Ada yang sudah beranak, ada yang belum. Pumpnya juga ada sedikit yang mati ya indukannya, saya lihat, tapi udah ada beranak. Ini ya 4 hari kemudian.
Ya, ini saya tutup dengan ini ya, terpal atau mungkin spanduk agar tidak kepanasan. Nah, untuk yang air pump sudah kelihatan, tetapi kecil-kecil itu anakannya ya, tapi warnanya dominan putih. Nah, untuk indukannya dia lebih banyak yang mati sepertinya. Saya kurang tahu juga apakah dia karena tidak ada asupan makanan di air pump ini, karena saya tidak memberi makan apapun juga. Terus air bekas kolam kita cek, ini juga sudah ada anakannya. Nah, tetapi warnanya nggak terlalu putih ya. Kalau yang air pump tadi warnanya benar-benar putih sekali anakannya. Untuk air ketapang dan daun pisang. Nah, air ketapang ini punya musuh ya. Nah, ini adalah centik nyamuk. Ternyata air ketapang dia mendatangkan centik nyamuk. Air ketapang dan daun pisang. Nah, ini saya kasih cahaya, mungkin sudah lumayan sih untuk kutu air ya, air ketapang ini dibandingkan dengan dua jenis air tadi ya. Yang terakhir ada air hijau. Saya cek ini juga lumayan, tetapi lebih banyak yang air ketapang tadi ini. Untuk 5 hari kemudian akan saya cek lagi. Nah, untuk air hijau ini langsung mengendap ya. Jadi kotorannya langsung terangkat ke bawah semuanya. Dan untuk DM kutu air besarnya ini luar biasa banyak juga. Untuk air ketapang mengendap juga, tetapi hanya sedikit dibandingkan dengan air hijau tadi, lebih mengendap air hijau. Air bekas kolam ini tidak ada yang mengendap, tetapi untuk kutu airnya ada tapi sedikit. Air pump, nah untuk indukannya hampir semua tidak ada, tetapi anakannya ada dan masih kecil-kecil dan warnanya putih. Nah, jadi air hijau ini mungkin yang pertama jadi lebih banyak ya, daripada air ketapang, air bekas kolam, dan terakhir air pump dominan paling sedikit. Untuk 1 minggu kemudian, untuk 1 minggu ini saya akan pakai senter ya, atau lampu pencahayaan agar lebih kelihatan. Untuk yang air pump, nah ini ada, tetapi sedikit sekali. Tuh, putih, warnanya masih putih-putih, dominannya putih untuk yang air pump. Kelihatan ya. Nah, itu bergerak. Nah, untuk air bekas kolam saya cek lumayan banyak ini. Saya kasih lampu pencahayaan, tuh langsung mengumpul semua ya. Itu airnya. Air bekas kolam luar cukup banyak ini. Dan ini tanpa pakan sama sekali ya. Dan saya juga tanpa endapan, langsung saya ambil aja air pump, air bekas kolam, air hijau. Nah, ini ya, lumayan banyak ya. Selanjutnya adalah air ketapang. Untuk air ketapang, wow, ini dia. Wah, banyak sekali ini. Luar biasa air ketapang juga. Jadi banyak sekali air ketapang. Tetapi untuk centik nyamuknya masih ada sih, itu juga. Nah, musuh untuk air ketapang centik nyamuk ini. Tetapi kutu airnya dominan banyak sekali juga. Ya, kelihatan ya, jelas ya kalau yang ini. Terakhir ada air hijau. Nah, ini adalah mengendap ya, ini airnya ya, jadi selama 7 hari. Tetapi setelah saya sorot, ini luar biasa banyak.
Apakah sama dengan air ketapang tadi banyaknya? Kalau ini lebih banyak daripada air ketapang untuk air hijau. Nah, ini banyak sekali jumlahnya ya. Setelah saya kasih sorot air, center maksudnya, cahaya. Ini tanpa saya kasih pakan. Nah, ini selama 7 hari atau 1 minggu. Mungkin untuk video selanjutnya akan saya kasih lagi ya. Video selanjutnya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng. Kalian tidak suka, silahkan klik dislike 2 kali. Bersambung ya, silahkan nonton di video selanjutnya nanti untuk 1 bulan.